presents Small Call. Then you blew me, oh, you were throwing pebbles in my dad said stay away from Juliet. Mantap. Oh, welcome back guys with my channel Raja Lover 32 atau Raja Lover 32 ya. Oke, dalam kesempatan kali ini aku ingin membagikan tutorial quest level 40 ya, khusus level 40 juga. Oke, okay, kita langsung cari NPC Bandormirnya ya. Kita ngomong dulu. Ya, pilih satu aja ya bosku ya, sampai dapat panah ya. Oke, pilih satu aja sampai dapat panah. Nah, kita disuruh ke ORC bosku. Kita gaskan ya. Karena di sini aku nggak punya ini, nggak punya portal, jadi pasti kebanyakannya jalan kaki gitu ya. Oke, di sini kita langsung dari pelabuhan aja ya, biar lebih dekat. Pelabuhan utara ya, pelabuhan Aurea Utara, kita dari situ aja. Karena kita ini nggak punya portal, bosku. Oke, bosku, kita gaskan ya. Nah, di sini kita ngomong sama Snore ya. Pilih satu-satu aja bosku ya, sampai dapat panah. Oke. Nah, kita disuruh balik ke Bandormir lagi, oke? Kita gaskan lagi bosku. Kita ngomong dulu sama Bandormir. Pilih satu-satu aja ya bosku ya, seperti biasa sampai dapat panah. Nah, oke, okay, kita disuruh ke Raja Anyon. Oke, okay, kita gaskan ya, masuk ke dalam istana Aurea. Kita ngomong dulu bosku ya, pilih satu-satu aja ya bosku sampai dapat panah. Nah, oke, di sini kita disuruh cari Bandormir yang kedua ya. Bandormir yang kedua, ada dua Bandormir bosku ya, ada dua Bandormir yang di dekat toko spell sebelah kiri satu, nah di dalam istana satu ya. Ini yang realnya sih katanya gitu ceritanya ya, ceritanya ini yang real ini gitu. Oke, okay. Oh ya, kita kosongkan satu bag dulu bosku ya, kita kosongkan satu bag, kita ngomong lagi, pilih satu-satu aja bosku ya sampai dapat apa ini ya, aku udah lupa sih. Oh ya, sampai dapat trompet, ternyata trompet dapat dari Anyon ini ya, bukan ternyata dapat dari Bandormir yang di dalam istana ini, kirain dapat di Raja Anyon trompetnya, kampret. Oke, okay, bosku, kita gaskan ya.
Oh ya, sebelumnya saran aku kalau memang bosku ada Invisible, buku Invisible ya, Invisibility, bosku bawa ya, itu wajib banget soalnya ya. Terus pakai Amor Holy juga ya, pakai Amor Holy bosku ya. Kalau nggak pakai Amor Holy asli bocor banget ya, sakit bosku, bisa-bisa maja ya kalau ngelak. Bosku ya, sakit banget asli bosku. Tuh. Itu kalau ada skill tuh masih kena segitu bosku ya. Kalau nggak ada skill, waduh bisa bocor banget 60 lebih bisa itu ya. Jadi makanya aku bilang bawa invisible kalau bisa ya. Di sini armor holy-nya benar-benar 43% doang ya. Jadi masih sakit bosku. Ini aku sengaja pakai hajar, aku mau liatin tuh kenanya berapa gitu. Sakit enggak gitu ya. Jadi usahakanlah ya, full holy lah ya, bawa full holy. Hati-hati, dan kalau bisa digocek, digocek aja ya bosku ya, digocek aja ya, digocek aja gitu, dikecoh gitu maksudnya ya, dilewatin aja gitu. Tuh sakit banget asli bosku ya. Oke. Dombanya jangan dihajar ya, karena kita full holy kan gitu, itu full hit bosku, jadi jangan disentuh ya, dombanya lewatin aja ya. Oke. Nah di sini kita tiup trompetnya 3 kali ya bosku ya, 1, 2, 3 lagi ya, 1 kali lagi bosku, 1 kali lagi ya, 3. Nah habis itu baru ngomong ya, lapor alper. Oke. Nah dapat XP, dapat panah ya. Di sini ada portal sih ya, di sini ada portal bosku. Ke kanan aja ya, ke kanan aja ya, ke kanan ada portal ini. Di sini ada beruang pangkat merah sama ada domba, dilewatin aja ya, itu armor hit soalnya. Nah ini portalnya bosku ya, cuma sayang sekali kita nggak punya portal, jadi harus jalan kaki ya. Oke, ingat ya pesan aku, kalau bisa digocek, dikecoh, dilewatin saja ya, jangan dilawan itu mantis ataupun domba ataupun beruang merah ya. Oke, kita gaskan lagi bosku, pulang dulu ya, pulang dulu ke area, kita cari NPC ya. Oke.
Gas bosku. Se IJ Witch ya, pilih satu aja sampai dapat panah dan XP. Nah, kalau udah kita gas lagi bosku ke tempat MPC Alpet ya. Oke.
Oke bosku, tip trompetnya yang terakhir kalinya ya. Oke, nah kalau udah ngomong sama Anyon, kita lapor Anyon dulu. Oke, let's go bosku.